Kita dah tengok EQB, ini ialah EQC. Saya nak tengok apakah perbezaan spek lokal. Kita sudah tengok spek yang daripada UK. So kat depan dia punya lampu ada 3-4 taring, 4 taring warna biru. So EQC punya muka lebih sporty, lebih matang sikit berbanding EQB yang nampak lebih flat. So dekat depan, dia nak buka enjin. Okey, abang buka enjin, bagus. Saya tak payah buka. Okey, ini dia. Ini enjin dia. So kita akan dapat motor. Dia punya motor boleh nampak lebih besar sedikit daripada EQB. Okay. Perbezaan lagi satu ialah dia punya tayar, dia punya rim. Dia punya rim lain daripada spek UK, spek Eropah. Tayar 235 50R20, tayar Scorpion, Pirelli Scorpion. So ini branding anda, EQC. EQC akan nampak lebih tinggi sedikit berbanding EQB. Kalau kita tengok kat tepi, boleh nampak. Sebab kereta dia lebih macam kurus sikit. Tapi dia punya design bulat sikit. Ada side step, boleh nampak side step dia. Dan kita tengok ke belakang. Ini rupa belakang. So daripada belakang, EQC lebih elegan lah berbanding dengan EQB yang tegak berdiri macam tu. So EQC lebih elegan, lebih sporty, lebih mewah. So kita tengok dia punya size, size boot dia. Sebab dia 5-seater, 5 orang. So dapat boot space yang lebih selesa, lebih besar. Dan kat bawah ada apa? Ada nombor. Siapa nak beli EQC, beli nombor ni. Tak ada spare tayar, tayar repair kit. Dia punya carpet pun boleh tahan lah, boleh tahan. So kita tutup balik. Ini dia rupa. Semua kereta EV Mercedes senang je nak cam. Macam mana? Kat belakang dia ada satu light bar. EQS, EQA, EQB, EQC. Semuanya ada. Kereta yang lama, kereta ICE, kereta yang guna petrol, tak ada light bar kat belakang. Senang je nak cam. Faham tak? So kita tengok dalaman EQC. Kita intip saja. Sebab memang banyak orang. Okey, ini dia. EQC punya finishing lebih baik sikit. Ini ialah seperti dia bukan Alcantara, dia menggunakan dia punya sendiri punya material. Saya dah lupa artikel ke apa ke. Dan kita tengok dia punya yang ini artikel leather kat belakang. Apa nama ni? Saya dah lupa dia punya microfiber lah. Yang fin-fin ni semua sama juga seperti EQC yang daripada spek Eropah. Tapi dia ada highlight satu kat sini. Boleh nampak highlight kat sini. Macam warna rose gold. So dia menggunakan rose gold sebagai warna highlight dia. Di bawah soft PU lah, soft PU. So EQC anda boleh nampak ada kick plate dan anda punya seat, dia punya design seat sama je. Sama. Semuanya leather, kulit. Pemandangan kopi anda, EQC nampak lebih sporty, lebih cantik, lebih mewah, lebih atas sikit lah berbanding EQB. So dia menggunakan setting chrome. Dia ada highlight-highlight warna rose gold. So steering dia pun lebih tebal sikit rasa. Dia punya gear dan masih menggunakan apa? Ini yang susah sikit. Masih menggunakan warna piano black. So dia piano black, dia akan dapat scratches dan cap jari lah. Dekat bawah boleh nampak highlight rose gold. So sama dekat dia punya aircon dan dia punya tepi yang ni ada highlight rose gold. So dekat atas pun menggunakan warna gunmetal grey tu atas aircon dia. So ini dia rupa EQC. Dan ini mungkin ialah arah tuju untuk apa ni, GLC jugalah, di mana dia punya integrasi untuk dia punya panel infotainment dengan meter. Dulu dia separate. Lebih sekarang dia dah satukan. Belakang ini rupa dia. Belakang ada sunshade satu. Bagus ni. Ada Burmeister audio, ada brush aluminium. Nampak dia punya highlight rose gold.
kat tepi eh. So ini semua jelah kulit hard plastik, dan seat dia, ini rupa seat dia, ada aircon kat bawah, kat tengah sorry, dan seat dia agak menegak. Kalau kita tengok macam ni agak menegak. Saya cuba boleh turun, tak boleh, tak boleh turun. So kau duduk agak tegak dah untuk yang ini. Aircon dia kat sana, dan saya tunjukkan last pemandangan kokpit anda. Itu dia EQC ya, EQC. So warna ni agak cantik, agak cantik warna ni. Siapa yang minat boleh datang lah tengok hari ni dan besok. So jumpa lagi, jangan lupa tekan like, share, subscribe. Bye bye.